Halo, jumpa lagi ketemu Maning Garot Channel Dolan Bae. Nah, kali ini kita akan membuat pompa mini. Apa? Ya, pompa mini alias cilik. Ini bukan sembarang pompa, tapi pompa sembarangan. Oke. Keistimewaan dari pompa ini adalah tidak semua tenggelam, hanya separuh ke bawah dan ke atas kering, jadi membuat mesin awet. Oke, bagaimana cara membuatnya? Ikuti saya. Oke, langsung kita siapkan bahan-bahannya. Paralon 3/4, panjang 10 cm. Kita bikin begini. Terus yang ini 1,5 cm, bikin lubang di tengah buat tempat air, jalan air keluar ya, air keluar. Terus motoran dari bekas mainan anak-anak ya, kita cari di sebelah juga ada. Terus ring ya, ring dari paralon juga yang kita bikin begini, ada 3 buah. Nah yang ini, yang itu yang kecil, ring kecil itu ya. Terus sambungan L dan sok sambungan lurus. Terus ini kabel tembaga ya, buat as nantinya. Terus gigi juga bekas mainan dari anak-anak ini. Terus selongsong bekas kabel, kabel tembaga kita siapkan. Terus yang ini tutup water minum ya, botol ya, botol water. Terus lim G, dan yang ini lim paralon ya, duduk pak cacing, lim paralon. Oke, terus berikutnya charger HP. Ini charger HP 1 buah yang sudah saya putus bagian ujungnya. Terus yang terakhir, ini unplus ya, perlu untuk menghaluskan. Oke, langsung aja kita merakitnya. Kabel tembaga. Terus ini ring kecil ini ya, buat penahan air supaya nggak bocor ya, supaya nggak bocor. Terus kita pasang ini ring penahan. Ini juga dari selongsong ini, kabel tembaga, bikin kecil. Sini untuk penahan. Nah, selanjutnya kita bikin kipas. Kipas pompanya dari ini ya, tutup botol water minum ya. Water minum. Kita potong di sini. Nah, terus kita pasang kurang lebih begini. Dan jadilah begini. Oke, nah setelah jadi, jadilah begini ya. Oke, lanjut kita pasang ke sini ya, kurang lebih begini ya. Ya, kita posok, potong pendekan, terus kita pasang ring pengunci ya, supaya enggak kuat. Terus kita lem, lem ya, atau lem Korea. Oke, jadi bagian kipasnya. Lanjut kita pasang ini ya, rumah pompanya. Pipa lurus ini kita pasang di sini. Sebelumnya itu sudah saya beri apa, kasih legokan apa ya. Kita pasang dan di lem lurus. Dan bagian dalam ya harus rata dan halus. Amplas kita pakai untuk menghaluskan supaya enggak apa, supaya rata lah ya. Iya, supaya halus. Nah, setelah itu kita motoran ini ya, motoran baling-baling kita pasang ring, ring penahan ya, supaya mudah dipasang ke rumah kipasnya itu ya. Rumah pompa maksudnya. Nah, setelah itu kita pasang ini badan dari pompa ini ya. Badan pompa kita masukkan.
Terus kita pasang ini motorannya dan pasang di sini, masukkan ke ujung kabel tadi ya, kabel tembaga, dan hati-hati masuknya ya, kita tahan pelan-pelan, dan sebelumnya sudah dikasih itu ya lim ya supaya rekat. Nah jadi kita lim motoran sini, terus bagian tali kipas kita juga lem, dan hati-hati ini harus tepat berada di tengah-tengah ya, supaya enggak ngegol mubenge supaya lurus lah ya. Kita pasang rumah pompanya, rumah kipasnya ya, rumah pompa ini namanya, dan harus benar-benar enggak menyentuh ya dari kanan kiri, orangnya nyenggol lah ya, harus di tengah-tengah. Kita bisa mencoba dengan cara ini ya. Nah ya, itu masih nyenggol, dan coba lagi. Nah ini baru tepat di tengah, langsung kita lem, rekatkan. Nah udah jadi, kita lem paralon, kita pasang tutup kipas ini ya. Nah di sini ya, kita lem, tunggu sampai kering ya. Sambil kita menunggu kering, kita pasang ini ya, apa namanya, sambungan ya, iya sambungan L, kita pasang sambungan ini, terus pasang ya, kurang lebih begini ya. Iya, dan ini bekas selongsongnya juga kita pasang ini supaya tempat keluar airnya. Udah jadi begini, kita pasang rumah ini ya, filter di sini, tempat filter ya, kita kasih di sini, pasang dilem ya. Nah sudah jadi pompanya dan siap untuk diuji coba. Mari kita lihat dan kita coba bersama. Nah sudah saya siapkan ini di sini satu sumur ya, sumber air, dan kita coba. Nah sangat besar ya airnya keluar. Oke, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen-komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke. Oke teman-teman, cukup sekian dari Dolan Bay. Wassalam. Dah.